Sama macam main bola sepak, tak semestinya jurulatih tu kena pandai main bola sepak. Betul. Tapi kalau dia pandai strategi, sudah cukup baik. Betul. Itulah perkaranya. Tapi kalau dia pandai main, sekurang-kurangnya pengalaman tu ada. Betul. Suatu kita orang muka ada main rank. Eh. Kalau jumpa saya kat rank tu, janganlah pantai-pantai sangat. Saya kadang-kadang cuba nak try-try, oh hero ni boleh buat macam ni, nak cari pengalaman. Betul. So kita boleh memahami player macam tu. Betul. Eh. Saya pun kadang-kadang sebenarnya saya main kan, saya sama ada nak test hero tu dalam patch baru, saya nak rasa macam mana, ataupun saya nak test item. Sebab memang dah saya pernah cuba dah, terutama Pakito nombor satu yang saya cuba. Saya buat kasut Hunter Strike Blade of Despair, kasut Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Malefic Roar punya damage lagi tinggi. Saya tak tahu kenapa. Tetapi hanya kepada Pakito. Orang lain, Blade of Despair memang lagi penting. Tapi hanya Pakito, Malefic Roar tu penting. Entah kenapa, special sikit Pakito. Special sikit Pakito. Mungkin tumbukan dia tu tak boleh tak pedang kalau tak pistol. Saya setuju. Jadi untuk perlawanan kali ini, nampak seperti masing-masing sedang melakukan persiapan di antara The United dan juga Game Lab. Jadi pada hari semalam, dua-dua ada momentum. Saya kurang pasti, Geeks League lawan The United 2-1 betul, bukan 2-0 pun. Dan jadi, siapa yang Ben Fanny? Dewa United, Ben Fanny untuk berhadapan dengan Game Lab. Okeylah, sejujurnya semalam, Sunfrost sendiri memerhatikan Fanny daripada Takenaga. Adakah benar sangat-sangat kuat? Okey, pada pendapat saya, kita berbalik kepada logic hero lah. Untuk berhadapan dengan assassin seperti Fanny, kita tahu Fanny dalam patch sekarang memang cukup kuat. Cuma permasalahannya adalah kepada hero-hero high ground seperti kalau kita main Farsak, kita main Yif. Berhadapan dengan Fanny memang hampir mustahil untuk tak mati. Untuk tak mati. Jadi yang lagi satu masalah adalah lebih kepada kita nak contoh macam Farsa tu. Kita tak boleh nak buat gerak-gerak macam Kim tadi. Memang confirm akan kena hukum. Sebab dia mudah saja, dia tak senggol. Datang ulti balik. So kita perlu untuk positioning tu betul. So bila bermain terlalu play safe, itu yang game semalam game tu late end tu. Sebab nak kena play safe sangat, tak boleh tunjuk muka, tak boleh nak bagi tahu information position kat mana. Jadi terpaksa untuk bermain secara play safe walaupun sama ada player itu mudah suka mahir ataupun tidak main Fanny, tapi itulah dia punya orang kata logik asasnya. Memang itu hukumnya. Kalau lawan dengan hero-hero macam Fanny, kita tak boleh nak macam tu. Tapi Game Lab first pick Lancelot. Wow. Sekali lagi. Wow. Anda dah baca ya? Saya dah baca. Saya dah cakap dah, hari ni dia memang akan main Lancelot lagi. Sebab semalam dia punya Lancelot memang nampak bersinar. Dan Lancelot akan diutamakan sekali lagi. Saya oleh pun dah buat kajian ke? Okey. Seminggu ni tak saya main Lancelot je. Tuan-tuan lain sekali. Oh. Jadi mereka betul-betul ingin orang kata memastikan Lancelot itu priority pick mereka dan satu poket keselesaan untuk jungler mereka Takenaga. Tapi pada masa yang sama, untuk Dewa United, Faramis ada. Dan macam yang telah pun kita katakan, bukanlah satu pick yang paling penting untuk Faramis diambil. Jadi sebab itulah Yif dan juga Frederin, inilah satu solid pick yang boleh lakukan. Tetapi berhadapan dengan Lancelot, pada pendapat saya, dua-dua ni ada kekurangan lawan dengan Lancelot. Kenapa tu? Frederin akan boleh katakan 70% kemenangan retribution di tangan Lancelot. Ya, disebabkan Tondrosnya. Disebabkan Tondros, dan kita tahu memang Frederin susah untuk tangkap Lancelot tersebut sendiri. Nak energy eruption kepada Lancelot bukanlah perkara yang mudah. Malah daripada sudut rotasi, banyak faktor-faktor yang memberikan kemenangan kepada Lancelot. Yif juga begitu. Real world manipulation, memang Lancelot ada masalah langsung. Puncher, Phantom Execution. Dan ini juga adalah hero keselisaan untuk pasukan Game Lab. Dengan adanya Cloud diambil secara terus berhadapan dengan real world manipulation ini bukan satu masalah. Dengan adanya Battle Mirror Image, tambahan lagi Farsa yang sudah pun dikuncikan dengan PDS Strike, boleh saja untuk memberikan damage berjarak jauh. Kalau dulu kita boleh ada Battle
of high ground di antara Real World Manipulation dengan dengan PDS Strike. Dua-dua sampai, tapi sekarang tak. Dah. Sekarang PDS Strike dia sampai, Real World Manipulation tak sampai. Dia jadi tak aci. Betul. Dulu 4 darab 4 kata Serak kotaknya, sekarang ni 3 darab 3. Jadi dulu bukan 5 darab 5. Oh, 5 darab 5. Jadi lebih besar dulu. Sekarang ni kotaknya kecil, cuma kelebihannya dia langsung tak boleh diganggu ketika dalam bentuk real world manipulation. Dan kita nampak sekarang ini Beatrix fokus kepada Dewa United mengambil Beatrix sebagai marksman mereka, dan sekarang ini ban yang akan dilakukan pastinya kepada Roma ataupun EXP. Kalau Rome yang boleh mengganggu ataupun EXP, lampu-lampu sedap juga untuk diban. Lampu-lampu sedap untuk diban dan juga dibawa masuk oleh kedua pasukan. Begitu juga dengan Yuzhong, masing-masing memerlukan hero yang mampu untuk melompat masuk ke bahagian backline. Tapi Gamelab nampak lebih bersedia untuk menghadapi hero-hero tersebut, kerana kita tahu dengan adanya Cloud ini, walaupun ada Yuzhong dan juga lampu-lampu, dia boleh saja bergerak ke dalam dan keluar dengan penggunaan Battle Mirror Image. Franco diban keluar terlebih dahulu oleh pasukan Gamelab. Nampak macam at least boleh juga diambil oleh Gamelab. Semalam pun saya antara hero yang diberikan keutamaan, kerana kita tahu dengan adanya Yif dan juga Beatrix ini, Yif tak ada mobility yang tinggi, walaupun dia boleh pakai Purify, ya betul. Tetapi untuk perfect match keluar daripada Real World Manipulation senang, untuk perfect match bergerak dalam Real World Manipulation pun senang. Jadi walaupun ada Purify sekali pun tak berguna juga untuk Yif berhadapan dengan Atlas. Dan yang kedua adalah Beatrix memang tak akan pakai Purify. Baik, Yuzhong. Dan Yuzhong ini sememangnya pemilihan yang baik untuk menghentikan Farsa. Dan Kadita dikeluarkan, menjangkakan ianya akan Roma Kadita. Dan memang Roma Kadita adalah counter kepada Farsa. Maka dalam kedudukan ini, tak banyak dah counter untuk Farsa. Sebab Dewa sendiri mengeluarkan Yuzhong, sedangkan Yuzhong boleh pergi kacau Farsa. Tapi mungkin mereka risaukan yang Yuzhong tersebut pergi kacau kepada Yif. Kalau mereka kena ambil lapu-lapu lah kalau macam tu. Maksudnya, ya, macam betul. Dia kena macam seorang dapat satu lah. Seorang, kalau tadi kalau lapu-lapu dengan Yuzhong lepas, seorang dapat satu. Tapi kalau sekarang ini, mereka saja ambil. Ujikan Kufra terlebih dahulu. Satu counter ke atas, mungkin mereka mensasarkan kepada Farsa dan juga Lancelot. Namun, dua pick yang terakhir, Atlas masih lagi ada. Oh, ya. Sering kali kita nampak dia di-ban tapi langsung tidak diambil. Sehingga sekarang kita belum lagi menjumpai sebarang draft yang bermain di sekitar Atlas. Saya selalu katakan yang mana Atlas ini bukanlah satu hero yang ada armor mahupun nyawa yang tinggi. Dulu tinggi, sekarang ni dia agak lembut berbanding tank-tank yang lain seperti Kufra. Dia lebih kebal kalau dia tekan skill tu sebenarnya. Yeah, kalau dia perfect match, digunakan. Kalau tak, memang dia lembut. Dan wow, saya suka lampu-lampu di sini. Ini memang pemilihan yang sangat sesuai. Dan Lolita digunakan untuk menjaga kedudukan di bahagian belakang. Ya, nampaknya sudah cukup orang. Tetapi Link yang dikuncikan di sini. Nampaknya pasukan Dewa United Esports akan mengambil cabaran Assassin berhadapan dengan Assassin. Fredrin diletakkan di bahagian EXP. Tapi adakah itu Assassin Lancelot? Kalau ikut daripada sebelum last game semalam, ya. Yeah. Mereka main Assassin Lancelot, tapi sebenarnya kata saya mereka tukar hujung-hujung item. Mereka tukar hujung-hujung awal-awal item. Dia buat item tank, tapi ini pastinya akan menjadi masalah yang besar untuk Farsa, kerana Link memang akan mencari Farsa ini hinggalah ke lubang kubur. Maka kita akan lihat adakah Link ini mampu untuk dihentikan. Kerana pada masa yang sama, jangan dilupakan yang kita ada dengan adanya kewujudan Lolita, dia mampu untuk point click sahaja menjatuhkan sesiapa sahaja. Ya, benar. Dan kita akan terus masuk ke dalam Line of Dawn untuk menyaksikan pertarungan di antara Gamelab daripada Filipina berhadapan Dewa United Esports daripada Indonesia. Siapakah yang bakal terus mendapatkan kemenangan, dan siapa yang pada akhirnya akan turun dengan kekalahan?
dalam banyak-banyak skin Lancelot, skin yang mana satu anda paling suka? Oh, banyak skin Lancelot. Saya rasa kalau saya suka skin yang Brandy Sport. Oh, saya suka skin yang Dragon tu. Kerana ni lah, Dragon Tamer. Ultimate-nya ada nampak bentuk naga. Namun begitu, sekarang ini lihat pertarungan awal dan inilah 4 lawan 4. Lihat bagaimana stun yang dilakukan. Oh, Elo Hardy. Jika flicker tapi Takin Naga berjaya untuk mendapatkan lituan tersebut. Perlawanan awal dan pastinya tidak akan ada sebarang damage yang besar yang mampu dikeluarkan. Amboi. Amboi. Zuraski. Amboi. Dia tahu kelebihan ya. Memang kita sendiri tahu yang mana awal-awal Beatrix lebih kuat. Ya, memang pada saat awal Cloud tak mampu untuk memberikan apa-apa saingan, tetapi akan ada bantuan sebentar lagi dan Azura perlu untuk berhati-hati. Azura dah cakap Azura. Oh. Dan sekarang ini akan ada satu tamparan pula daripada Kufra dengan penggunaan Tempest of Blade juga. Takin Naga! Cuba ke depan! Takin Naga! Berjaya untuk mendapatkan satu. Cantik menggunakan puncture. Kemudian Phantom Execution ke depan dan puncture ke depan. Satu kedudukan yang kemas. Dengan retribution sebentar. Ya, hujung-hujung sekali ditekan saja. Lion Naya dijatuhkan dan ada juga yang bertanya kepada saya. Link ni sedap menggunakan emblem jungle sayur yang biasa orang guna ataupun emblem killing spree. Sebenarnya killing spree ni saya rasa lebih sesuai di late game, manakala emblem sayur ni untuk memastikan dia tak ketinggalan sangat. Betul. Sejujurnya kalau saya sendiri, saya suka kalau link saya menggunakan emblem jungle supaya beliau tidaklah begitu ketinggalan. Kita nampak betapa orang kata agak sukar untuk dia bertarung dengan jungle sendiri kerana nyawanya bukanlah tebal sangat. Tepat sekali. Sekarang ini Link jarang untuk kita lihatkan. Tapi Lananya nampak seperti yakin dengan penggunaan Link beliau. Dan Nepeti terkena. Elo Hardy tenang. Membuka map. Ada dua orang ni. Elo Hardy sekarang ini telah pun dibalik ke belakang. Tapi banyak skill telah pun dibazirkan kepada Elo Hardy. Dan ternyata ianya berbaloi ketamakan yang dilakukan ataupun yang telah pun ditunjukkan sebenarnya oleh Elo Hardy. Dia ada flicker. Tak nak gunakan pun. Ya, tak nak gunakan pun flicker tersebut. Agak terlalu sayang. Mungkin sudah pun pasrah tapi Takin Naga. Percubaan dapat ataupun tidak? Tidak nampaknya. Seperti retribution ditekan mungkin oleh Lananya. Tapi tidak mengapa. Hanya Little Wanderer saja. Masih lagi tenang mendapatkan buff-buff yang diperlukan. Dengan 700 gold di hadapan, Game Lab tidak ingin terburu-buru. Mereka tahu mereka ada Farsa dan juga Cloud. Leaking, mereka boleh untuk memberikan tantangan yang hebat. Ya, ini saya boleh katakan salah satu perlawanan yang paling membosankan di bagi EXP. Sebab anda pasti Frederin tak boleh bunuh Lapu-Lapu. Lapu-Lapu pun tak boleh nak bunuh Frederin. Oh. Tapi itu dia. Di bahagian tengah Elo Hardy. Dia tidak menggunakan flickernya. Menyimpan tetapi Elo Hardy terperangkap dan Takin Naga tidak berjaya untuk mencari bagian belakang. Adakah sebenarnya Takin Naga punca kekalahan Game Lab? Kerana sebelum ini, bukan Elo Hardy Roma untuk pasukan Game Lab. Ya, betul. Masa awak tadi siapa Elo Hardy punca? Dalam pertarungan Game Lab. Kerana sewaktu di musim pertama, Game Lab Roma mereka bukan Elo Hardy. Ya, mungkin juga. Itu antara salah satu turnya. Tapi kali ini, Dixon untuk dicari. Bukan jungler, jangan risau. Masalah untuk mereka membiarkan sahaja. Walaupun ada vision yang diberikan oleh Dixon, tapi Lananya tidak ingin mengambil objektif tersebut. Membiarkan sahaja. Sementara itu, Habos dekat bagian bawah. Ini dia menang dari sudut level. Ini terus-menerus memberikan tentangan kepada Dixon untuk mendapatkan minion demi minion. Dia on the way ke turtle pun, dia biarkan saja minion itu dalam keadaan losing untuk memastikan free slain boleh untuk dilakukan. Satu gerakan yang baik oleh Habos. Inilah yang saya katakan Game Lab mempunyai makro yang tinggi. Bagi saya, ianya adalah satu gerakan yang menjengkelkan kalau anda jumpa dengan orang yang boleh menghukum anda. Orang kata memberikan anda tak dapat farm langsung, tapi di bahagian atas ini memang nyawa Tarot telah pun dikikis dengan sangat-sangat drastik lompatan Elo Hardy.
Sekali lagi, sering menjadi mangsa. Nasib baik dapat dash keluar. Lagi sekali, kena. Alamak, ini satu masalah besar. Lebih lagi apabila di bahagian atas itu juga Azura Ski. Dicari Azura! Cantik! Tapi tidak berjaya. Tidak berjaya untuk mereka mendapatkan kill. Sayang. Tapi percubaan yang baik. Takenaga ada berdekatan tapi beliau juga tidak suka apa-apa. Phantom execution laju tapi mereka tahu sukar ketika bouncing ball dan timing yang baik sebentar tadi. Tapi sayang Takenaga. Tapi dia pergi retreat dekat Keys, bukannya. Tak sampai jauh sangat. Sakumut. Yalah kalau dia masuk pancer terus retreat mungkin boleh. Terlalu lambat keputusan untuk menekan butang retribution tersebut. Hentakan Habos bertenang sahaja. Di bagian yang lain, rusuhan ke atas Purple Buff. Tak ada rakas pasukan, dapat ataupun tidak. Dapat nampaknya untuk Lanaya. Masih lagi berjaya mendapatkan Purple Buff tersebut. Namun retribution terpaksa untuk digadaikan. Dan turtle yang seterusnya seakan-akan sudah pun menjadi milik pasukan Game Lab dengan ketiak retribution tersebut. Tapi ada idea yang lain di mindanya untuk dapatkan Habos. Tapi sejujurnya daripada pandangan saya di sini Sunfrost, ini adalah keuntungan yang agak besar untuk pasukan Dewa United. 1,000 dan apabila anda ada link di late game, bukanlah satu perbezaan yang besar yang dan mereka juga memberikan kill kepada Lanaya iaitu pemain link ini. Mereka juga dapat elo hati. Jadi ini bukanlah satu pertarungan yang baik untuk Game Lab kerana banyak mereka hilang banyak hero penting. Okey, Takenaga. Mereka pernah benar penting. Fika apa tu? Oi. Tak apa. Sekarang ini Lanaya mencari Takenaga. Wih. Dapat ke ni? Dapat ni saya rasa. Takenaga! Menidakkan ramalan saya begitu sahaja. Wow. Hampir dia menjatuhkan pula Lanaya sebentar tadi. Kekuatan yang ditunjukkan. Tapi kita lihat item. Memang full damage. Betul. Sama yang ditunjukkan oleh Zaid dan... Alamak. Yuk TZ jatuh. Full damage, selamat. Full damage ni ya. Tapi item tu tak sama. Dia War X terlebih dahulu. Seterusnya Hunter Strike. Dan mungkin dalam perjalanan kepada Endless Battle pula lepas ni. Yep. Kalau kita nampak. Dia kalau sekarang ni nak main hero damage, dia kena masih realistik. Ekonomi sekarang makin merudum. Kuasa beli tak berapa tinggi. Jadi jangan beli barang yang mahal. Jangan beli barang mahal. Sekarang pun gold per minute tak berapa tinggi. Dulu boleh 1,200, 1,300. Sekarang 900 je. Jadi kena realistik sikit. Mungkin kalau nak item, boleh dapatkan macam Hunter Strike, Malefic Roar terlebih dahulu. Tak boleh untuk terus mencari ataupun bercita-cita tinggi untuk dapatkan Blade of Despair di fase awal permainan. Mungkin anda akan ada kekurangan lebih lagi bila enemy dah siap item, anda belum lagi. Itu satu masalah besar. Ya, dan sememangnya sekarang ini 2 berbalas 5. Walaupun begitu, 1,000 Game Lab mendahului. Dan kalau kita ikutkan turret pun, ianya 1-1. Jadi sejujurnya saya boleh katakan pertahanan yang baik daripada Dewa United daripada tertangkap serangan daripada Game Lab. Ya, tepat. Dan kali ini, Lord mula untuk diserang, tuan-tuan dan puan-puan. Takenaga terkenal dengan retribution yang baik. Lebih lagi dengan landslot tersebut. Mungkin begitu yakin untuk mengambil Lord ini tanpa sebarang masalah. Shaco daripada bahagian kanan cuba untuk masuk. Lompatan tak terkena. Macam mana ni? Alamak, dan kita lihat Leak tidak ada dalam pertarungan ini. Mereka paksa. Mereka dapat. Namun pada masa yang sama, Habosh telah pun dijatuhkan. Masih lagi saya rasa kemenangan. Tetapi kalau mereka hilang lagi yang tidak berbaloi, maka mereka terus saja balik ke belakang. Namun begitu, lihat bagaimana satu tolakan yang berjaya untuk menghancurkan Game Lab. Kalau mereka berhenti tadi, dah cukup berbaloi. Tapi mereka cuba untuk paksa lagi. Dan membiarkan Link ini menghancurkan pasukan Game Lab. Lanaya memberikan tentangan yang hebat dengan penggunaan Link ini. Berjaya untuk mengakibatkan Game Lab berada di dalam keadaan yang cukup-cukup sukar. Mereka dapatkan lot. Tetapi pada saat ini juga mereka yang menghadapi kerugian. Kalau biasanya orang dapat lot, orang untung. Orang untung. Tapi kali ini, kerugian demi kerugian. Game Lab. Ini sama seperti suatu pertarungan dengan MAB. Mereka lakukan kesilapan satu demi satu demi satu. Dan saya yakin tidak ada sebarang power play daripada permainan yang tunjuk ke sini. Sebab saya tak nampak lagi mana-mana turret berjaya untuk dirobohkan.
Tapi secara jujurnya ya, pada semalam pun polisi katakan Takinaga bermain dengan cukup cemerlang, tapi hanya dia saja. Yap. Oh, takkan. Baik, tapi sayangnya Flicker dibazirkan oleh Dixon untuk melarikan diri. Ya. Mereka dapat tak dapat apa-apa langsung. Ya, mereka tak dapat tarik atas, tak dapat tarik tengah, tak dapat tarik bagian bawah. Apa pun tak dapat. Jadi, ini adalah satu kerugian yang besar. Apa guna dapat lock kalau mereka tidak dapat menggunakan lock itu sebaik mungkin? Ini satu masalah yang besar untuk Game Lab. Apabila kita fikir-fikirkan, nampak seperti ramalan kita akan dinafikan sekali lagi oleh Dewa United. Yep. 4 berbalas 10, 11 minit perlawanan. Late game, Cloud perlu untuk bersinar. Tapi kalau kita lihat pada sudut itemization, sekarang ini Cloud sudah pun ada dua item utamanya. Kalau nak tunggu sehingga kepada item yang seterusnya, mungkin mengambil sedikit masa. Dan Azura masih lagi belum ada sebarang kematian. Yeah. Berjaya untuk dijaga dengan baik. Lihat Shekomon. Shekomon menunggu peluang. Tolakan berjaya untuk dilakukan. Hello, Hardy. Shekomon berjaya untuk melarikan diri. Namun, lihat tidak satu stun. Nominan Blast tidak berhasil. Kerana sudah pun digunakan untuk melarikan diri. Jadi kita hentikan seketika pertarungan ini dan kita perhatikan Dixon pula. Pertarungan Takenaga, Lanaya melakukan push di bahagian tengah. Dan menariknya, apabila mereka nampak Takenaga, mereka lari. Ya, betul. Mereka nampak Takenaga. Okey guys, dah habis waktunya. Boleh bergerak ke tempat masing-masing balik. Memang satu permainan yang baik juga oleh Dewa United. Habos, kosong. Bukanlah apa yang dijangka dengan penggunaan lapu-lapu tersebut. Lapu-lapu kan? Salah satu pemain yang boleh mencari backline dengan begitu mudah. Sekali lagi, Elo Hardy. Habos sudah pun membazirkan skillnya. Terlalu sudah awal. Sudah tidak ada sebarang cara untuk beliau melarikan diri. Habos akan cuba untuk keluar. Tetapi lihat bagaimana Takenaga yang boleh dikatakan dalam bahaya. Mereka dapat Elo Hardy. Pertemuan Azura sekarang ini 2-1. Yuktizi mereka dapat satu. Takenaga! Hey, Takenaga! 2-1. Tidak ada masalah. Cuba untuk mencari mangsa. Cuba melarikan diri. Tapi Takenaga sudah menjalankan tugasannya. Inilah sebab kenapa ramai takut dengan keupayaan Takenaga. Takenaga sekali lagi berjaya untuk mencipta keajaiban secara bersorangan. Permainan individu yang dilakukan oleh Takenaga cukup mengagumkan, melambatkan lagi Dewa United untuk mendapatkan kemenangan. Dan bila perkara ini berlaku, kita akan terus masuk ke bagian late game yang mana semalam mereka dah lakukannya. Mungkin kali ini mereka akan lakukannya sekali lagi. Comeback is normal mungkin untuk Game Lab. Ya, comeback saja yang mampu untuk didendangkan. Tapi ternyata dengan skill Habosh pun nampak kurang bersinar. Dan Takenaga inilah sebab kenapa ramai yang gemar dengan menggunakan Lancelot di dalam jungle. Full damage ni aku tu. Blade of Dispel dan menyiapkan mungkin item terakhir akan pergi ke Monolithi atau Sky Garden Helmet. Menambahkan lagi nyawa beliau. Tapi memang kita tahu keupayaan Takenaga dalam bermain. Dan sejujurnya, Takenaga sahajalah yang mengekalkan kedudukan pasukan Dewa United, maaf, Game Lab sebenarnya di bahagian hadapan. Ya, tepat sekali. Saya pun merasakan perkara yang sama. Daripada 5 kill tu, 3 daripada Takenaga sahaja. Dan daripada 5 tu, saya tengok 4 ada participation dia. Yang lain semua paling-paling ada 3 participation. Maksudnya ada 2 daripada tu yang di solo. Ya. Menunjukkan bagaimana pentingnya pemain ini untuk Game Lab. Dan yang paling penting adalah Elo Hardy. Jangan kerap tertangkap pada masa yang sama. Ya, betul. Elo Hardy sekarang ini dia akan masuk dari bahagian kiri. Percubaan untuk lakukan pertempuran. Paksaan yang tidak baik yang dilakukan. Azura. Takenaga sekarang ini berjaya untuk keluar. Elo Hardy. Legend Duet. Blazing Duet telah pun dibuka tetapi tidak berjaya untuk mencari apa-apa target. Saya gemar apa yang dilakukan oleh Game Lab di sini. Jangan ambil risiko. Dan Dixon. Dia nak ambil. Satu kita makan. Terlampau berbahaya. Bertarung dengan ramai orang. Takenaga sekarang ini. Dixon berjaya untuk melarikan diri. Tetapi akhirnya Lanaya menjumpai mangsa. Tapi satu VDSY di depan muka. Stabil itu dilakukan. Namun begitu, killing spree yang ada menaikkan semula nyawa Lanaya. Alamak. Dixon tu macam. Dixon tu. Kalau Yuktizi boleh untuk masuk lagi tu, mungkin boleh. Tapi sekarang ini lihat Lanaya.
Satu lawan dengan dua, namun dua itu yang terpaksa untuk melarikan diri. Masing-masing terpaksa untuk berundur. Kalau Nananya tertumbang, Lord akan sukar dimiliki oleh Dewa United pada saat ini. Tapi Takenaga akan muncul dalam 5 saat saja lagi. Jadi saya tak rasa Lord akan dimulakan. PDS terus dibuka tanpa segera silu walaupun sudah pun ada seseorang yang diketahui di situ. Sakura tak sedar ke? Magic Sentry itu dah buka lama tau. Tapi sekarang ini Hamoch nampaknya akan memulakan Lord ini memanggil pemain untuk datang, tapi proses yang sama lihat bagaimana pergerakan split push yang akan dilakukan oleh Lanaya yang akan bertemu dengan Takenaga. Tapi inilah dia tarian yang mana tanpa sebarang jungler, dan anda boleh nampak yang mana nyawa daripada Lanaya sekali saja sudah pun sangat-sangat menyakitkan. Ya, betul. Itu saja, Takenaga menyawa pun terlalu tipis. Saya katakan, kalau kena dengan Beatrix, memang Lanaya. Jadi kat situ, dia boleh kena stun Lanaya. Tapi Takenaga! Berjaya untuk mendapatkan Lord ini. Sekarang terpuran yang ditunggu-tunggu. Mampukan mereka bertahan. Lihat bagaimana. Nomina Plus! Berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain. Takenaga akan dapat satu. Dan nasib baik ada Wind of Nature. Azura! Takenaga gagal mendapatkan Azura. Tetapi dua untuk dua. Lord di tengah mereka. Tapi awal pula Lord keluar kali ini. Kali ini terus keluar pula Lord tu. Oh. Hai, Lanaya one on one. Tapi nampak macam akan ada campur tangan. Aizawa ada ulti. Dia guna pedang tu cepat sangat. Dibaca oleh Yuktezi. Dan sejujurnya saya kata, dia jual Wind of Nature-nya sebab tadi untuk tukar kepada Windtalker. Lepas dia guna Wind of Nature tu, dia jual supaya dia boleh beli item attack speed yang lain. Oh, cukup bijak. Elo Hardy dapat Azura. Azura dapat. Pecah! Hilang terus tapi Elo Hardy juga. Selamat malam. Ya, mungkin. Fatality. Oh, tembus. Elo Hardy sempat terlari atau tidak? Tidak nampaknya. Mengorbankan diri untuk Aizawa. Terus hidup. Sekurang-kurangnya kali ini ada keuntungan untuk mereka. Dapatkan menarik lebih menarik. Dan sekarang ini mereka berada dalam kedudukan yang seri kembali. Yap. Namun begitu Yuktezi sekarang ini, kita sudah mula nampak impak yang boleh dilakukan oleh Cloud. Tapi sekali lagi, jujurnya saya kata, kalau pasukan Gamelab menang, ini semua Takenaga. Betul. Walaupun GDLI ini mula untuk membangkit dengan 6-1-2 sekarang untuk Aizawa, 2-1-6 untuk Yuktezi. Tapi Takenaga lah orangnya. Kalau dia tak berikan masa, mungkin Gamelab tak akan dapatkan kemenangan. Takenaga dah jual Immortality, dia beli Skyguider Helmet. Dan sepertinya Yuktezi pula dah jual Wind of jual Windtalker, okay. Beli Wind of Nature. Tangan pro biasalah. Tangan kalau pro. Saya lantaklah cooldown Immortality, cooldown lah. Duduklah kat situ item tu. Beza lepas saya. Lepas tu lagi, tertekan potion. Aduhai. Tapi tak apa. Sekarang ni 55 saat lagi yang berbaki. Itemization untuk kedudukan masih lagi belum penuh setakat ini. Untuk EXP lane, nampaknya Habosh dah. Yep. Eh, Habosh belum. Habosh 0-4-4. Bagi saya, inilah permainan lapu-lapu yang agak kurang. Tapi lihat perlawanan awal yang dilakukan. Elo Hardy. Azura tu, tengok Azura, Azura tu. Azura tu kat situ, Azura. Azura memang kena gebong. Azura, habis. Alamak. Alamak. Oh! Mereka dapat. Dan tapi sekarang ini Azura mampukan mereka diri. Sekarang ini kita ada Stephen cuba untuk lakukan. Tapi Dewa sudah pun kembali ke belakang. Alamak. Cuba untuk melarikan diri. Ini akan menjadi lot dan kegagalan. Dapat satu skor kurangnya. Ada pula orang lain. Yuktezi akan dijatuhkan. Mungkin mereka boleh tamatkan game sekarang juga. Dewa United berjaya untuk membaca speed push yang dilakukan. Wow. Malah mereka juga berjaya untuk mendapatkan wipe out di saat Lord muncul. Gamelab akan ditewaskan di pusingan yang pertama. Sakos pun masuk menara damage. Lanaya bersama dengan Azura menamatkan permainan. Gerakan maut daripada Azura sebentar tadi. Didapatkan Takenaga. Takenaga orangnya, Takenaga yang didapatkan. Apa sudah jadi Gamelab? Wow. Saya tak tahu apa yang jadi. Adakah kerana game semalam mereka cakap, kita boleh backdoor, kita boleh backdoor. Dan ternyata gagal. Terutamanya saya terkejut bagaimana Azuraski begitu berani ya.
duduk dekat depan muka dan dia menggunakan, bukan menggunakan Nibiru. Dia gunakan shock. Faham, bukan guna shotgun tapi guna Nibiru saja. Sememangnya satu gerakan yang berbahaya.